dilakukan di ISBC ataupun di rumah, kita dukung dan kita doakan. Dan selamat menyaksikan pertandingan berikut ini. Wow, cukup mengejutkan bagaimana Imade Aris menggunakan Juventus. Ini hal yang begitu jarang kita lihat dan ini kejutan yang begitu menarik. Apakah Imade Aris mendengar suara saya dan akhirnya dia melakukan sebuah perubahan? Mungkin orang Vietnam sudah mengenal bahasa Indonesia sehingga mengetahui apa yang kita inginkan. Ini adalah partai semifinal di lower bracket yang sangat ditunggu bagaimana pemain Indonesia Imade Aris kalau mainkan laga semifinal ini. Tentu kita membutuhkan dukungan untuk melajunya Imade Aris ke partai puncak. Satu tim wakil Indonesia di ajang ini sampai sejauh ini ada satu, yaitu Tabi, wakil dari Vietnam yang sudah memastikan diri lolos ke partai puncak. Dan kita menunggu apakah Imade Aris bisa melanjutkan langkah baik yang sudah dia rangkai sejauh ini. Tekanan datang di sana, pokok di bala ke arah kiri. 12 Costa, gol! Igolo, golo, 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 golo. Imade Aris melakukan sebuah serangan yang begitu dahsyat, begitu cepat, begitu memikat, membuat Bayern Munchen kelabakan untuk mengatasi dan jebol aja Mourinho. Imade Aris dengan kilat cepat membuat keunggulan 1-0 lewat gol yang diciptakan oleh Douglas Costa. Hellboy, siapa kita? Mana suaranya? Hei, luar biasa sekali permainan dari Imade Aris. Serangan cepat langsung dikonversikan menjadi gol pertama oleh Douglas Costa. Ini menjadi sinyal untuk tamu untuk lebih berhati-hati. Dan ini juga menjadi kehati-hatian dari Tabi tentunya untuk mengatasi bagaimana Imade Aris melakukan sebuah perubahan yang cukup-cukup radikal. Gagal tadi, diambil kembali Aaron Ramsey. Oh, Javi Martinez, umpan ke kiri, Thiago Alcantara. Kita lihat terus-menerus melakukan sebuah pressure pada pemain Juventus. Tekanan balik datang, berbahaya Zinche kali ini. Oh, hampir saja terjungkal dari Zinche. Bisa diantisipasi dengan baik, serangan balik. Douglas Costa mencoba melakukan sebuah pressure dan intersepsi yang baik dilakukan oleh Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ke arah Douglas Costa, merangsek ke sana Aaron Ramsey. Aaron Ramsey masih mengutak-atik. Umpan silangnya lebih dekat kepada tanggapan penjaga gawang tim nasional Jerman, Manuel Neuer. Filipe Coutinho kali ini umpan ke arah Thiago Alcantara. Kita kepada Leon Goretzka. Kali ini Filipe Coutinho umpan mendatang bisa berbahaya. Ronaldo siksa. Balasan dari tamu tadi cukup menyesakkan. Tiba-tiba tadi datangnya sekarangan, namun senyum masih mengembang dari bibir Imade Aris. Tentunya adalah sebuah harapan ketenangan dari Imade Aris. Masih panjang usia pertandingan, masih banyak waktu yang tadi tersedia untuk Imade Aris untuk melaju ke partai puncak. Tentunya doa dan dukungan serta harapan dari bangsa Indonesia untuk menempatkan wakilnya di partai puncak sehingga nantinya bagaimana gelar eFootball PES 2020 ini akan menjadi milik kita. Gol yang begitu baik dari Zinche tadi, dia mampu melabui satu pemain belakang dari Juventus. Skor pun berubah jadi satu sama. Dilakukan Pjanic, Aaron Ramsey kali ini. Lalu dibala Douglas Costa. Umpan terobosan Cristiano. Berjuta sayang bagaimana peluang emas bercampur hitam permata yang dimiliki oleh Cristiano Ronaldo tadi tidak bisa dimanfaatkan, ditambatkan secara sempurna ke jala gawang Manuel Neuer. Sungguh-sungguh sangat menyesal tentunya peluang yang begitu terbuka gagal dimanfaatkan dengan baik tadi oleh Imade Aris. Igor Sulu, Jerman bawah tank. Tengah kepada Leon Goretzka, umpan ke kiri kali ini kepada David Alaba. David Alaba salah umpan dia. Kali ini Cuadrado. Oh, Bonucci lagi memberikan umpan ke arah depan. Javi Martinez, umpan kepada Robert Lewandowski. Filipe Coutinho, Javi Martinez, Robert Lewandowski, Filipe Coutinho, Zinche berbahaya. Oh, Muratore tadi mampu melakukan sebuah clearance dengan baik. Cristiano Ronaldo
Giorgio Chiellini, Douglas Costa, offside Paulo Dybala. Gesa-gesa tadi memberikan umpan ke arah Paulo Dybala. Nampaknya Imade Aris sedikit terbawa permainan dari tamu. Dan Goretzka, Diego Alcantara, Goretzka kembali. Berbahaya Zixi, abisnya. Oh. Dari umpan yang tidak terlalu tepat dari Zixi ke arah Robert Lewandowski. Kembali tekanan dari Bayern München. Leon Goretzka. Begitu meninggi tempo permainan setelah dua player mampu menciptakan gol. Kali ini Philippe Coutinho kepada Leon Goretzka. Umpan kembali kepada Philippe Coutinho. Philippe Coutinho, Leon Goretzka, Philippe Coutinho. Berputar-putar Coutinho. Coutinho dibahaya bayangin dengan baik oleh Muratore tadi. Berhasil Muratore. Tekanan balik datang dari Imade Aris. Paul Aaron Ramsey kali ini. Dibayangi dia oleh Thiago Alcantara. Dan diambil pula dengan baik tadi Thiago Alcantara. Thiago Alcantara. Robert Lewandowski, umpan gagal dari Robert Lewandowski, berbuah tekan balik kali dari Juventus miliki Imade Aris, Cristiano Ronaldo berputar, salah umpan. Segera harus melakukan sebuah recovery nampaknya di sini Imade Aris, mengubah sedikit gaya permainan berbahaya. Thiago Alcantara ke tengah, Leon Goretzka, Robert Lewandowski, terjadi sebuah keributan di sana, dihalau saja tadi oleh Belin. Dybala, yang di sebelah berbahaya, Aaron Ramsey melakukan tekanan di sana, Cristiano Ronaldo berputar badannya, Ronaldo gagal umpan untuk yang kedua kalinya, terpuang kembali, tekanan yang cukup baik sebetulnya dilakukan oleh Imade Aris dalam format counter attack tadi, namun sejauh ini belum bisa menambahkan atau membuat skor berubah satu sama Aaron Ramsey, umpan kembali gagal dari Aaron Ramsey. Philippe Coutinho, banyak sekali kesalahan-kesalahan umpan yang dilakukan oleh Imade Aris. Philippe Coutinho kali ini, Philippe Coutinho dibayangi oleh Aaron Ramsey. Philippe Coutinho, Leon Goretzka, bisa digagalkan dengan baik. Aaron Ramsey dan waktu pun tidak bersahabat di babak yang pertama ini. Satu sama skor, Bayern Munchen dan Juventus, Vietnam dan Indonesia, satu sama. Satu hal yang cukup mengejutkan, karena dari tadi di awal-awal sebelum pertandingan, kita berbincang bagaimana Imade Aris akan menggunakan Bayern München, tetapi membuat kita terperangah dan juga terwawawawa, akhirnya dia justru menggunakan Juventus. Apakah ini strategi dari seorang Imade Aris untuk membuat kejutan? Dan melaju kencang mencapai partai puncak. Dan tentu saja harapan itu masih ada, mari kita sama-sama satukan dukungan, satukan semangat kita untuk Imade Aris, untuk Indonesia! Babak kedua kembali hadir untuk Anda semuanya. Imade Aris masih membutuhkan dukungan dan doa. Dan di sini momentum masih sangat-sangat terbuka untuk Imade Aris. Membuka peluangnya. Melaju partai puncak. Dan menghadapi pemain asal Vietnam. Kita lihat sekali tekanan kembali datang dari Dortmund. Melalui Bayern München. Dia menggunakan tim saat ini berbahaya. Siksa. Sayang sekali. Babak kedua ini harus dibuka dengan gol yang diciptakan oleh Bayern München. Masih ada harapan untuk Imade Aris. Masih panjang dan masih sangat terbuka peluang yang dimiliki oleh Imade Aris melaju. Baru ada satu margin gol saja. Ini tentunya masih ada peluang yang terbuka untuk Imade Aris menyamakan kedudukan dan membalikkan keadaan. Harus menemukan momentum kecil itu sehingga set play-nya lebih enak lagi. Dan saya sangat-sangat yakin Imade Aris akan bisa menemukan detail kecil itu untuk menemukan set play terbaiknya. Iya, mungkin sedikit catatan untuk Imade Aris. Dia bermain dengan pressing-pressing yang sangat ketat. Begitu satu pemain Bayern München mengambil bola, langsung 2-3 pemain dari Juventus mencoba mengepung. Di sini sedikit ada celah untuk Bayern München memberikan umpan kepada temannya. Ini menjadi kerugian sebenarnya untuk Juventus. Kita akan melihat di sini apakah terus-menerus menekan dan membuahkan hasil Imade Aris. Masih panjang usia pertandingan. Kita lihat kali ini Bayern München melalui Thomas Müller. Thomas Müller tarik ke belakang. Mei. Baik sekali tadi intersepsi, namun kembali diambil dan dikuasai oleh pemain Bayern München. Coba lakukan sebuah ball possession. Jadi ciri khas dari para pemain Vietnam, di mana mereka menampilkan permainan dengan penguasaan bola. Thomas Müller ke tengah, ambil tadi dengan sangat-sangat cepat, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Bayern München. Di mana baik sekali intersepsi tadi dilakukan dan dibayar kembali dengan intersepsi di sana.
Leon Goretzka, Thomas Müller. Umpan di sana Sikse yang dituju, melebarkan diri namun terlalu keras dan susah atau sulit. Menghasilkan tendangan judul kali ini. Terlihat perubahan akan dilakukan oleh Imade Aris. Di tengah nampaknya menjadi perhatian khusus dari Imade Aris. Sehingga terjadi sedikit pergantian pemain di lini tengah dari Juventus milik Imade Aris saat ini. Dan penjuru bagi Vietnam Dortmund. Indonesia melawan Vietnam di partai semifinal. Kita akan menantikan apakah kita yang musuh dekat dari Imade Aris berlanjut sampai partai puncak nanti. Kita lihat sebuah gol. Saya pikir tadi bola melaju kencang ke arah gawang. Namun ternyata masih bisa diamankan oleh CS. Javi Martinez, Mas Müller, Javi Martinez ke arah kiri kali ini. Van Perisic yang baru dimasukkan juga oleh Bayern Munchen. Douglas Costa kepada Bentancur. Cristiano Ronaldo yang terus menjaga kitab. Bentancur melebarkan diri. Umpan di sana Bentancur. 1-2 dengan Dybala. Douglas Costa masuk kepada Bentancur. Oh, Bali bisa dikuasai oleh Juventus. Bernardeschi lambungkan bola. Umpan lambung yang terus dilakukan. Coba digali dan dianalisa oleh Imade Aris menjadi salah satu momentum kecil yang akan dia dapatkan di sini. Berbahaya namun datang tekanan dari Bayern Munchen. Robert Lewandowski bisa dianalisa dengan baik oleh Cialini. Tarik ke arah kanan. Kali ini adalah Golodot dan Muratore. Pjanic kepada Bentancur. Bentancur. Bernardeschi. Federico Bernardeschi. Salah umpan tadi, terlalu elementer kesalahan dilakukan oleh Bernardeschi. Thomas Müller, Sikse berbahaya umpan terobosan. Hampir potol tadi jantung saya melihat momentum ataupun kejadian yang baru saja terlihat tadi. Kembali terus menekan Bayern Munchen. Ivan Perisic, Javi Martinez. Masih ada waktu Imade Aris. Masih ada waktu untuk terus melaju ke partai puncak. Sikse. Janssen. Perisic. Johansson. Coba temukan sebuah pokosnya. Sementara di sini Ivan Perisic pula terlewat dan terus melaju. Kali ini perubahan kecil mencoba untuk dilakukan. Apakah dengan masuknya satu pemain di sana. Dan Dybala nampaknya ditarik keluar digantikan Marco Piaka nampaknya. Dan Ronaldo ditempatkan sebagai goal getter atau pemain tembok. Ini akan merubah sedikit pola permainan dari Imade Aris. Herboy. Iya, ini memang sejauh ini kesalahan-kesalahan kecil dari Imade Aris harus segera dihilangkan. Umpan-umpan pendek ini seringkali terbentur dari pertahanan Bayern Munchen. Sehingga bisa dibilang Imade Aris ini tidak bisa memiliki peluang yang bisa dikonversikan menjadi gol. Ini satu kerugian untuk Imade Aris. Masih ada 15 menit pertandingan di babak yang kedua ini. Masih ada waktu untuk Imade Aris. Cukup terbuka lini tengah dari Juventus. Thomas Müller berbahaya. Thomas Müller. Sikse kali ini Thomas Müller. Umpan crossing berbahaya. Duel udara. Dimenangkan tadi oleh Giorgio Chiellini. Mencoba mengejar di sana. Johansson, masih Johansson dibayangkan oleh Bernardeschi, umpan ke tengah, Ivan Perisic, Ivan Perisic, ayo Imade Aris, masih ada ruang dan waktu yang saat ini engkau miliki untuk bisa terus melajukan langkahmu ke partai yang engkau impikan, tentunya adalah partai puncak. Thomas Müller kali ini, Ivan Perisic, Thomas Müller mencoba untuk menggile permainan, yaitu Thomas Müller. Thomas Müller, Ivan Perisic, langsung ditekan di sana. Thomas Müller, umpan terobosan, offside, Sikse. Momentum kali ini bagi Imade Aris untuk melakukan sebuah tekanan. Langsung ke depan, Szczesny, Ronaldo kepada Piaka, bisa dihalau. Dikuasai oleh Pjanic kali ini, Pjanic. Memutar-putarkan diri, Bentancur, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa, Douglas Costa, umpan kepada Cristiano, lama. Hampir saja tadi di menit akhir gol tercipta untuk Juventus milik Imade Aris. Namun apa dinyana, berkata lain tadi kejadian yang kita harapkan.
waktu semakin sempit. Namun Made Aris tidak lelah rapanya untuk mengais sisa waktu yang ada. Javi Martinez kali ini. Javi Martinez. Robert Lewandowski. Umpan di sana, Ivan Perisic berbahaya. Sikse. Pertandingan pun terus melaju. Waktu tambahan yang disediakan. Dan penjuru kali ini mungkin akan menjadi ruang terakhir bagi Bayern Munchen sebelum peluit panjang yang ditiupkan. Dan no! Game over. Tidak disangka bagaimana sisa waktu yang sangat-sangat tipis tersisa di babak yang kedua ini dimanfaatkan dengan baik wakil Vietnam Rekung untuk memperlebarkan jarak dari tekanan Made Aris. Margin pun berubah menjadi 2 poin, 3-1 kali ini. Dotrung dengan Bayern munculnya mengalahkan wakil Indonesia Made Aris. Dan harus tetap semangat Made Aris karena langkah dari Made Aris masih sangat panjang. Dan ini tentunya menjadi harapan tersendiri bagi Indonesia. Kita tidak hanya punya seorang Rizky Faidan, namun kali ini Indonesia mengenal Made Aris sebagai salah satu gacoan yang akan tentu saja terlibat di partai-partai yang begitu genting.